kalau teman-teman nama saya Hansel, saya membuat bodoh kukus mekar. Ini kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Ada tepung terigu, gula pasir, air soda, garam, SP, coklat, vanila, dan telur. Alatnya ada cetakan bodoh kukus, kertas bodoh kukus, kertas kering, takar, sendok takar, dan mixer dan wadah, dan timbangan. Cara membuatnya, kita siapkan 200 gram tepung terigu dulu. Ini saya mau tuang ya, mau saya timbang 200 gram. Terus ya, kita butuh lagi 150 gram gula pasir. Caranya, timbangan tadi kan 200. Caranya 150 ditambah 200 hasilnya adalah 350. Udah. Pecahkan 2 butir telur. Telurnya gak boleh yang dingin ya. Kita mixer selama kurang lebih 10-15 menit atau sampai lebih mengkilap. Sambil menunggu, kita siapkan cetakannya dan kertasnya. Ini sudah selesai. Panaskan dandang dengan api sedang, bungkus tutup dandang dengan serbet atau kain bersih. Kemudian ambil 2 sendok makan adonan yang tadi di mixer, perlahan-lahan taruh mangkok. Kita kasih cocoa powder, bisa digantikan juga dengan tepung bulgur. Kalau gak suka rasa coklat, bisa pakai essence pisang, pewarna makanan, atau pasta pandan. Coklatnya sesuai selera ya. Ini kita aduk. 1 sendok makan, ambil 1 cetakan, dan 1 sendok makan adonan yang tadi di mixer, tertaruh ke dalam cetakan bulu kukus, dan lakukan dengan coklat. Lakukan sama untuk semuanya. Kemudian kita akan kukus. Pastikan air dalam dandang sudah mendidih. Kemudian kita buka. Kita susun. Kita akan kukus selama 15 menit. Kukus dengan api sedang, cenderung kecil. Setelah 15 menit kita buka. Bagus ya, mekar. Jadi ya, selamat mencoba.